الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عمل النبي صلى الله عليه وسلم ketika ribut. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa apabila berlaku ribut dan taufan akan zahir perubahan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pucat. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan berjalan keluar masuk dalam keadaan resah sambil membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku memohon daripadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada dalamnya dan kebaikan yang engkau kirim dengannya, dan aku berlindung denganmu daripada keburukan angin ini dan keburukan yang ada dalamnya dan keburukan yang engkau kirim dengannya. Apabila hujan mulai turun, kegembiraan mula kelihatan pada wajah Nabi SAW. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apabila melihat awan, semua orang akan bergembira kerana awan ialah tanda akan turun hujan. Sebaliknya, tuan kelihatan gelisah. Baginda SAW bersabda, wahai Aisyah, adakah aku boleh berasa yakin bahawa tidak ada azab bersama-sama angin itu? Kaum 'Ad telah diazab dengan perantaraan angin. Apabila mereka melihat awan, mereka bergembira lalu berkata, awan itu akan membawa hujan untuk kami, sedangkan dalam angin itu ada azab. Firman Allah, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha 'adzabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Maka apabila mereka melihat azab itu sebagai awan yang menghala ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, ini ialah awan yang membawa hujan kepada kita. Mendengarkan kata-kata yang demikian, Nabi Hud alaihi salam berkata, tidak, bahkan itu azab yang kamu minta disegerakan, yaitu azab yang tidak terperi sakitnya, yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin Tuhannya. Setelah azab itu menimpa mereka, maka mereka menjadi punah ranah, tidak ada yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Demikian kami membalas kaum yang berdosa. Al-Ahqaf ayat 24 hingga 25. Keterangan. Inilah sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ialah sayyidil awwalin wal akhirin, penghulu semua orang yang terdahulu dan terkemudian. Dalam kitab suci Al-Quran pun ada ayat yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab umat ini selagi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka. Sungguh pun Allah Subhanahu wa taala telah berjanji sedemikian, namun apabila baginda sallallahu alaihi wasallam melihat awan hitam dan juga ribut, baginda sallallahu alaihi wasallam masih teringatkan azab yang menimpa kaum yang terdahulu kerana ketakutan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ini, marilah kita melihat keadaan diri kita sendiri. Meskipun hampir setiap masa kita terlibat dengan dosa, namun selepas melihat gempa bumi dan pelbagai macam azab yang lain, kita tidak pun terkesan dengan azab-azab itu. Kita juga tidak menyibukkan diri dengan taubat, istighfar dan solat, tetapi sebaliknya kita menyibukkan diri dengan pelbagai kajian yang sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, dapat beramal dan sebarkan insya-Allah.